Oke, selamat sore. Ini sore-sore rada berumput. Ini miskomunikasi ini Mas Sampun ya guyu. Sedikit nganu lagi ini. Masih mengenai beberapa perdobel injektoran. Nah, jika yang part-part sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai double injektor Yamaha X-Ride yang rangka odel-odelan kemarin. Kali ini kita mau bahas lagi masih tentang double injektor juga nih. Cuman bukan di Yamaha lagi, masih sama-sama Matic. Tapi di Honda Scoopy. Nah, ini Honda Scoopy 2019. Honda Scoopy 2019 mesin juga udah up spec, terus ECU dengan jukan 5 plus, lalu intake down drive, manifold custom, throttle body juga udah up, udah rammer, dari Vario di rammer, lalu velocity kemarin custom request. Nah, ini velocity-nya kemarin juga kita yang bikin, kebetulan order, terus kita pasin sekalian dengan throttle body-nya. Jadi untuk proses pembuatannya dengan membawa throttle body yang akan dipasang. Jadi butuh dengan throttle body ini biar dalemin nanti bisa presisi sama remerannya throttle body. Nah, ini udah jadi semua, lalu sekarang proyeknya bikin double injector. Nah, ini sudah barangnya udah ada semua, bahannya juga udah siap semua. Kemarin seperti yang sudah pernah saya sampaikan di partnya Yamaha X-Ride double injector kemarin, ini estimasi untuk kabel setnya ini, kabel set double injektornya ini kisaran dari mulai nozzle, selang, nepel dan lain-lain, ini estimasi 200.000. Selang, nepel dan lain-lain ini kita ada di Shopee juga, kita udah upload di Shopee. Lalu untuk injektor setnya dengan kabel yang sudah kita bikin, ini di kisaran harga 150.000-an. Jadi ini untuk set dengan injektornya itu di estimasi 350.000. 350.000 ini sudah dengan soket injektor, lalu kabel setnya full. Untuk jika teman-teman sekalian masang, ini estimasi kisaran bersihnya 450.000 karena nanti juga dengan bikin bracket-bracketnya. Nah, jika teman-teman beli set online, berarti nanti dapat injektor terus selang-selang set jadi ini, nanti PR-nya tinggal nyambungin kabelnya aja, ngoneksi dengan jukan 5 plusnya, lalu disambungin ke kabel aslinya bawaan injektor motornya dan bikin bracket, lalu mapping. Nah, itu udah selesai, udah siap semua, udah tinggal pasang semua. Besarannya seperti itu. Nah, ini udah jadi semua karena pesan sekalian pasang, terima bersih. Nah, ini kisaran habisnya 450 sampai 500.000 itu sudah terima beres, bikin proyek double injektor di Honda Scoopy, Honda Beat, Vario atau NMAX Aerox, Matic kalian. Ini jika sekalian pasang di sini web tinggal terima beres ya, tadi kisaran estimasi 450 sampai 500. Cuman jika teman-teman beli set online, umpama beli di marketplace tempat kita nih, set langsung satu set. Nah, ini kan tinggal masang seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal modal bikin bracketnya ini disesuaikan dengan intake-nya yang terpasang entah down drive atau tidak, nanti ini disesuaikan, bisa bikin di tukang las atau di bengkel-bengkel teman-teman. Lalu untuk koneksi ke ECU jukennya tinggal pasangin ke kabel ECU ini buat aktifin double injektornya. Nah, lalu untuk kabel ini kan ada dua kabel nih yang di apa, yang dari soketnya ini. Nah, ini konsepnya yang di cut on offin dari si double injector ini, dari mappingan kita yang sudah saya bahas tadi. Nah, ini kabel ini mengeluarkan arus plusnya yang di
cut off-in sama dari mappingan nanti. Lalu yang satunya ini tinggal harus ground-nya atau minusnya. Harus minusnya ini kita jamperin, dapat kabel bawaannya injektor yang utama, yang pertama. Nah ini jika di motor Honda Scoopy ini kabel ground-nya kabel hitam ini. Yang hitam ini minusnya. Nah ini makanya kita untuk mendapatkan arus minusnya biar bisa mengaktifin double-nya juga ini. Ini kita ambilin dari ini. Gimana kalau dengan minus lain? Nah, tidak disarankan. Memang harus dengan minusnya ini karena ini minusnya bukan full minus seperti ground-ground 12 volt langsung rangka, tapi kabel minusnya dari ECU seperti itu. Makanya ini harus dijumper dengan kabel minusnya yang dari injektor utama, lalu plusnya dapat yang di cut-off-in oleh mappingan turbonya ini nanti. Seperti itu. Oke ya, ini konsepnya seperti itu. Jadi karena kalau patokan warna kabel beda-beda, nanti belum tentu kabelnya warnanya sama. Jadi ini yang penting tahu dasarnya dulu. Yang dijumper ke injektor utama adalah yang ground minus, lalu yang plusnya dapat yang kabel hijau dari ECU 5 plus atau turbo kalian. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti jika teman-teman membeli online shopnya untuk bingung masang nih, atau untuk memberitahu ke teman-teman yang memasang atau mekaniknya, jika ada yang dibingungkan, nah ini semoga bisa membantu. Silakan bisa diikutin karena ini tadi sudah kita coba hidup normal. Sekali lagi nanti kita coba lagi untuk memastikan bahwa double-nya sudah hidup normal dengan sambungan-sambungan seperti ini. Oke, seperti itu. Oke. Di selang. Nanti tinggal di mapping lagi, disesuaikan bukaan di berapa persen dan berapa RPM-nya lagi, karena ini tadi masih kebasan karena terlalu bawah hidupnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti untuk cara pengaktifan di aplikasi juga 5 plus-nya nanti bisa teman-teman lihat di part berikutnya. Nanti setelah kita upload ini, kita akan upload seri part khusus mapping double injektornya dengan pengaktifan di aplikasi Juven 5 plusnya di laptop, melalui laptop. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Nanti jika teman-teman ada mungkin masukan atau tambahan atau pertanyaan lain, bisa tanya di komentar, nanti jika slow pasti kita balas. Seperti itu, semoga membantu, bisa sama-sama sharing. Terima kasih, selamat sore.